tim Satgas Bencana Kabupaten Majalengka monitoring pasca banjir di beberapa wilayah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Majalengka juga sekaligus memberikan bantuan bagi para warga yang terdampak musibah di Kecamatan Jati 7 dan sekitarnya. Tim yang dipimpin Bupati Majalengka tersebut melakukan monitoring ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang diterjang banjir hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Selepas dari kantor Dinas Kominfo, rombongan menuju Perum GRR Simperum Kecamatan Cigasong yang mengalami longsor hingga 3 motor terperosok ke dalam longsoran tanah di dekat lapangan futsal Perum tersebut. Dampak hujan deras disertai banjir bandang juga menyebabkan penyumbatan saluran drainase di depan halaman Mapolsek dan kantor BRI unit Kasokandel yang direndam banjir setinggi kurang lebih 20 cm. Sementara ini ya, kita akan mengkaji itu dengan teman-teman dalam beberapa hari ini akan diambil langkah. Dalam kesempatan usai meninjau lokasi abrasi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Bupati Majalengka Karna Sobahi menyerahkan bantuan logistik berupa sandang dan pangan dan perlengkapan bayi bagi para warga yang terdampak abrasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.